Untuk sambal mentahnya, di sini ada sedikit penyedap, gula pasir, garam, terasi, kemudian bawang merah, tomat, dan cabai yang jenisnya berbeda-beda disesuaikan dengan selera ya. Kemudian haluskan gitu. Untuk tambahan penyedapnya disesuaikan dengan selera. Nah, ini namanya sambal osek dadakan gitu. Dijamin rasanya tuh enak banget. Dan nanti ada tipsnya agar sambal mentah atau sambal osek ini disambal siang atau pagi gitu sampai sore ataupun malam tidak langu. Ulek sampai halus ya. Nah, ini dia tipsnya, beri minyak panas atau minyak jelantah gitu kurang lebih 1-2 sendok makan seperti ini. Nah, ini dijamin tambah enak dan walaupun sambalnya mentah, untuk beberapa jam kemudian tidak akan langu. Ini dia sambal osek atau sambal mentahnya.